Satuan Narkoba Polres Singkawang tidak akan toleran terhadap pelaku kejahatan narkotika yang mengedarkan narkoba di wilayah hukum Singkawang. Kasat Narkoba Polres Singkawang AKP Jumari mengatakan, pihaknya sejauh ini telah melakukan pemetaan bagi kawasan yang dianggap rawan masuknya narkoba di kota Singkawang, baik di darat maupun di wilayah perairan. Pihaknya bersama stakeholder lainnya di Singkawang sepakat bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba, mengingat narkoba dapat merusak generasi muda di Singkawang. Telah melakukan pemetaan dan mapping terhadap wilayah-wilayah masuknya narkoba, baik itu di daerah perairan maupun tempat-tempat yang rawan terhadap narkoba. Bagi masyarakat yang mengindikasikan lingkungannya terdapat peredaran narkoba, kami siap menerima laporan tersebut dan akan kami tindak lanjuti. Pihak kepolisian meminta seluruh masyarakat mendukung pihak kepolisian memberikan informasi jika menemukan adanya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Pihak kepolisian siap menyikapi segala laporan mengenai masuknya barang haram narkoba ke kota Singkawang.